Ini contohnya ya. Jadi kapan kalau mau menjual, menjual burung darah ini contohnya. Menjual burung yang terbang di udara. Pak, saya punya burung jalan, Pak, harga 9 juta. Saya jual sama bapak itu 1 juta ya. Kurang kali, gimana saya lepas kepada Pak Wali kalau bapak dapat, itu ada 1 juta. Itu contoh aja, ini contoh. Nah begitu pun Bapak dan Ibu rahimakumullah terkait dengan masalah tumbuh-tumbuhan contohnya. Ada durian. Durian sudah mulai berbuah tapi belum jelas nih. Baru apa? Pokoknya jatuh dan kemudian ada buah-buahnya masih kecil-kecil. Pak, ini satu pokok nih, Pak. Jadi 400 ribu. Oh, enggak boleh, Pak. Kenapa? Enggak tahu besok ini jatuh semua. Kapan boleh? Boleh itu apabila unsur kezalimannya hilang. Kapan? Kalau buahnya sudah mulai jelas. Nah, itu baru boleh. Itu baru boleh. Aku jual rambutan coba. Rambutan itu kan masih petil-petil begitu. Betul. Tapi kalau sudah mulai menguning, nah itu baru. Nah ini contohnya. Jadi dalam Islam seperti itu. Baik, disimpulkan kecuali apabila sudah mulai jelas. Nah, namun demikian, kepada Timur Rahimahku, ada pengecualian di sini. Jual beli barang yang ada, yang jual beli barang, ada yang tidak dapat dilepaskan dari kesamaan. Jadi, tak mungkin lepas. Contohnya apa? Orang membeli rumah. Ini rumah berapa harganya? 400 juta. Nah, gimana? Bagus lah potensinya. Ada, itu dicek. Nah, kalau seperti ini kan samar, tapi samar ini tidak termasuk dalam bab yang ini. Jadi boleh kita ini rumah berapa harganya Pak? 500 dalam hati ini fondasinya kuat kan ya? Nanti dia jual fondasinya rapuh. Nah, ini karena tidak mungkin kita beli kemudian kita kais-kais tanah itu dan kemudian kita lihat untuk fondasinya ya. Ini contohnya atau menjual barang-barang yang memang tidak bisa dilepaskan contohnya Pak jual beli sesuatu yang masih dalam tanah wortel lobak berapa atau bawang merah dan sebagainya. Nah ini tentu kalau di petani kita tentu dia diangkat aja salah satu contoh. Nah ini udah bagus Pak. Ini tak apa namanya kacang tanah yang contohnya bagus. Nah ini kira-kira bagus. Karena gak mungkin dicabut semua kemudian. Maka diperkenankan kalau contohnya sudah bagus, maka sudah bisa dibentuk kepada orang lain. Ini contohnya. Ya selanjutnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempermainkan harga. Jadi begini, ada orang bertanya, Pak, kalau jual beli itu berapa persen diperkenankan kita ambil untung? Pak itu, sebagian orang yang boleh cuma 50%, Pak. Boleh cuma 100, Pak. Kalau lebih 100, apa? Tidak ada. Kalau masalah jual beli ini, Pak, ya di pasar ini jual beli, ini berapa? Berapapun laba yang ingin dihasilkan, mau 200%, mau 500%, silahkan. Yang penting satu saja, mekanisme pasar jangan diganggu. Nah, mekanisme pasar jangan diganggu, jangan diintervensi. Biarlah mekanisme pasar yang menghukumi. Contoh begini, ada tiga kedai jualan sepatu, mereknya sama, kualitasnya sama, modalnya cuma 100 ribu. Yang kedai satu jualnya berapa? 500 ribu Pak. Yang kedai kedua jual berapa? 300 ribu. Yang kedai ketiga jual berapa? 150 ribu. Kira-kira yang laku apa? Yang laku apa? Tentu yang murah. Maka itulah biarkan mekanisme pasar menghukumi. Maka yang tadinya mahal kemudian menjadi menyesuaikan harga pasar itu. Jadi yang diharapkan dalam Islam ini adalah mengintervensi harga pasar. Tetapi kalau harga pasar dilepaskan ke mekanisme pasar dan kemudian pasar yang menghukumi, kalau barangnya banyak harganya murah, kalau barangnya sedikit harganya mahal, itu hukum pasar. Tetapi jangan kemudian ini
5 gelar ini kan dia tak punya barang, tak punya masal, tapi punya kawan. 5 gelar ini dia punya kawan yang punya barang, dan dia punya kawan yang punya masal. Hal itu kan 5 gelar ini, kau punya masal, tak punya barang, kau punya barang, tak punya barang, kau punya kawan, punya barang, punya, kau punya kawan yang punya masal, punya. Nah ini dia, itu lumayan. Nah saya tengok model-model seperti ini dalam bisnis seperti ini sekarang ini. Ini bisnis-bisnis online seperti Lazada. Kalau tanya Lazada punya barang, kada. Barangnya di mana? Di tempat yang punya toko. Nah, kita beli HP contohnya lewat Lazada. Jadi Lazada ini adalah mempertemukan produsen dan mempertemukan pelanggan. Nah, ini makelar. Itu kira-kira. Jadi luar biasa banyak bisnis makelar. Ya. Ini contohnya. Orang Islam itu tergantung pada syarat perjanjian. Ibnu Abbas mengatakan apa? Tidak ada salahnya kalau pedagang itu berkata kepada pembelah, ini kawan, jualkan tanah saya ini, atau jualkan rumah saya ini, rumah saya ini harganya 400 juta. Kau jualan berapa? Jual 700, 800, silakanlah. Kalau laku, kasih saya 600 juta. Nah, itulah. Ini semua pembelah. Nah itu termasuk dia katakan oleh Ibnu Abbas, tidak ada jualah baju ini dengan harga sekian, ada pun lebihnya, jika ada untungnya, maka buat kamu. Dan juga perkataan Ibnu Sirin, apabila pedagang berkata kepada pembelah, jualkanlah barangmu ini dengan harga sekian, sedang keuntungannya untuk kamu, atau ia berkata, keuntungannya bagi luar, maka hal semacam itu dipandang tidak berdosa selama ada kesepakatan. Ya, ada kesepakatan. Ya, selanjutnya para hadirin warahmatullah, eksploitasi dan penipuan dalam perdagangan hukumnya haram. Ada fenomena namanya najas. Apa itu najas? Najas ini mengelabui orang. Jadi kalau disebutkan di sini, definisi najas adalah contohnya, engkau bayar harga barang itu lebih dari harga biasa yang timbulnya bukan dari hati kecilmu, tetapi dengan tujuan supaya orang lain menirunya. Jadi ada kedai, kita punya barang, kita sudah polling kawan kita, jadi kawan kita ini pura-pura beli atau pura-pura menawar. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada pelanggan yang sebenarnya bahwa harganya itu tinggi, padahal dia tidak mau membelinya. Itu termasuk najis, namanya dari hukumnya haram. Atau biasanya ini dalam fenomena-fenomena kita, ada orang buka kedai, buka kedai, kedai makan lah contohnya. Kemudian karena baru belum ada pelanggan, maka disewalah beberapa pelanggan itu untuk nongkrong di situ beberapa jam, cuma minum satu gelas kopi dan
Nah ini yang termasuk ada dusta di antara kita. Nah ini tak boleh Bapak dan Ibu rahimakumullah. Artinya apa? Pak, mobil ini tidak pernah nabrak. Ada orang tadi yang sudah mengori lagi. Sampai kan? Sehingga penjual atau pembeli ini tahu aib-aibnya dan sehingga harganya disesuaikan dengan kondisi asli. Tapi kalau kondisi asli dikelabui, tidak disampaikan kepada pembeli, maka pembeli akan membayar harga barang yang memang tanpa cacat. Ya kalau tanpa cacat harganya 100 juta, kalau dengan ada cacat harganya 80 juta. Cuman pembeli tidak tahu kalau ini ada cacatnya, maka dibeli berapa? 100 juta. Maka 20 juta ini adalah harga kebohongan. Harga tidak transparansi. Maka kita lihat dalilnya bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan, dua orang yang sedang melakukan jual beli diperbolehkan tawar menawar selama belum berpisah. Jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan ciri dagangannya, ini jadi jelas. Speknya itu jelas. Spesifikasinya jelas. Kalau ada cacat-cacat itu enggak. Maka mereka akan diberi barokah dalam perdagangannya itu, tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan ciri dagangannya, barokah dagangannya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akan ada orang yang terzalimi. Siapa terzalimi? Pembeli. Itu terzalimi. Ketika dia bawa pulang, alamak, kacau kawan dan beli. Kenapa gak dikira? Ada rusak ini. Aduh, jadi kalau disampaikan, Pak, ini mobil ini tidak pernah nabrak, ini tidak pernah diperbaiki, tidak asli lagi, Pak. Ini barang memang namanya ori, Pak, menggawin, Pak. Pernah dulu rusak, diganti. Kenapa tidak disampaikan? Pak, tidak perlu sampaikan, Pak, harga turun. Nah, ini yang tadi berkait, Pak. Duit dapat, tapi berkah hilang. Pak. Untuk apa kita ada uang, tapi berkah tidak ada? Kalau orang-orang yang beriman, Bapak dan Ibu rahimakumullah, orang yang beriman itu biarlah uangnya banyak, yang penting berkah. Begitu. Ya itu. Biarlah uangnya banyak, yang penting berkah. Daripada uangnya sedikit tetapi tidak berkah. Oke, Pak, setuju, Pak? Nah, ini dia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul tidak halal sama, menghilangkan keberkahan. Duit ada tapi berkah hilang. Harga 80 juta, Pak, Bu, berkah, bagus, alhamdulillah. Daripada 100 juta, gara-gara 20 juta kita menyimpan informasi itu menjadi 100 juta semuanya dan berkah. Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah. Selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, banyak bersumpah. Sumpah itu menguntungkan perdagangan, tetapi dapat menghapuskan berkah. Sumpah itu gimana? Apakah kemudian berkata, sumpah, bukan itu. Maksudnya banyak bersumpah ini, banyak kita, banyak bersumpah ini maksudnya apa? Banyak kita meyakinkan pelanggan. Kalau cuma sekedar, ya, kalau cuma sekedar memperkenalkan produk ke pelanggan, silakan, Pak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu punya HP, mereknya ini, apa semua spesifikasinya ini dan sebagainya, harganya sekian. Tapi kalau dibumbui, harganya begini, Pak. Tapi kalau Bapak nggak beli begini, Bapak nanti apa? Macam-macam. Atau kalau dalam bahasa kita namanya di prospek, gitu. Jadi orang di prospek, artinya di prospek. Orang yang nggak mau beli jadi beli dia. Kenapa ini dilarang? Karena tadi ada kaidah yang keempat, ada kaidah yang ketiga, ada keterpaksaan. Nah ini kaidahnya apa? Tidak ada rutin lagi, tapi ada unsur keterpaksaan di dalam salah satu pihak, baik penjual atau pembeli. Pembeli ini tak berminat, tapi setelah
dikompor-komporin ini prospek ini kemudian menjadi pembeli kayaknya. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah ini, masalah iklan ini, kita ini hidup di zaman serba iklan. Iklan ini kalau menurut saya termasuk banyak sumpah. Barangnya buruk, iklannya bagus, banyak sekali. Sehingga ketika menggunakan produk itu pakai perasaan, perasaannya bagus, bukan pakai kualitasnya. Sekarang di sini, tapi kalau sekedar iklan, mengiklankan produk, tapi kalau sampai dengan meyakinkan betul dan sebagainya, ini yang kemudian kita khawatir masuk pada bab mengurangi keberkahan. Jadi begini, contohnya begini, saya mau beli sesuatu. Oke, tepat, saya contoh.